seni kawat bagi TLDN. Sebenarnya dengan sambutan Hari Cedera Laut Diraja Malaysia yang ke-77 kematangan yang begitu hebat sekali, dan saya akan bersama dengan Panglima Cedera Laut Laksamana Tan Sri Abdul Aziz Jaafar. Terima kasih Tan Sri bersama kita hari ini. Saya saksikan kehebatan tadi ya Tan Sri, betapa harmonis dan juga disiplin mereka untuk membuat satu sinkronis yang sangat-sangat mengagumkan. Dan ini sebenarnya dengan sambutan yang ke-77 yang saya maksudkan tadi melambangkan kematangan dan juga usaha untuk kita menyemarakkan lagi nama TLDN di pusat dunia. Jadi macam mana Tan Sri melihat tentang usia yang semakin matang 77 di Malaysia? Okay, terima kasih Fitri kerana menjemput saya ke TV3 dalam satu segmen yang sangat menarik. Saya ingin menerangkan tentang tentang keunikan kawat senyap. Satu, kawat senyap ini adalah satu aktiviti yang dilaksanakan tanpa arahan. Dia menunjukkan tahap disiplin yang tinggi dan juga koordinasi yang juga serasi di antara semua peserta yang terlibat. Jadi keupayaan melaksanakan kawat senyap ini boleh juga melambangkan disiplin yang tinggi di kalangan warga ini. Jadi apabila kita dapat melaksanakan satu kawat senyap dengan lancar dan teratur, juga akan menggambarkan satu tahap disiplin yang tinggi di kalangan warga tentera laut. Itu saja pengenalannya. Kita berpeluang melihat tadi secara langsung pertunjukan kawat senyap betul yang dilaksanakan oleh 18 orang warga tentera laut. Ini sebagai cara kita untuk memasyarakatkan ya TLDN kepada masyarakat, melihat bagaimana apa yang unik tentang TLDN di samping perjuangan yang panjang. Dan kita pun begitu berbangga dengan pencapaian TLDN tahun demi tahun untuk menjaga keselamatan negara dan juga berbakti kepada dunia dengan kejayaan terbaru kita saksikan di mana esok Bandar 3 juga akan siarkan tentang Op Fajar. Ya, ini adalah kejayaan Tan Sri. Saya belum tahu tadi tentang apa kenapa istimewanya hari sambutan hari ulang tahun TLDN. Kita akan menyambut hari ulang tahun TLDN ke-77 pada 27 April iaitu hari Rabu akan datang. Sambutan hari ulang tahun ini dilaksanakan setiap tahun. Ianya melambangkan satu pengiktirafan kepada semua pioneer yang telah menubuhkan Tentera Laut Diraja Malaysia sejak 77 tahun yang lalu. Tarikh keramatnya ialah 27 April tahun 1934. Ditubuhkan oleh 105 anggota lain pangkat dan 25 pegawai. Dinamakan masa pada masa itu State Settlement Malaysian Naval Volunteer itu. Malaysian Naval Volunteer itu. Jadi setiap tahun kita lakukan acara sambutan untuk mengenang pengorbanan warga-warga terdahulu Tentera Laut Diraja Malaysia, dan secara langsung juga untuk mengimbas kembali pencapaian kejayaan ataupun kelemahan yang dialami dan tempoh setiap tahun kita raikan. Jadi tahun ini kita juga akan melaksanakannya tapi dalam bentuk sederhana. Ya, berpusat di mana Nancy? Jadi kita akan melaksanakannya di semua pengkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, yang utamanya di Lumut. Di pengkalan tiada menurut iaitu pengkalan terbesar TRM. Jadi kita akan mengadakan beberapa acara simbolik sempena hari ulang tahun TRM yang ke-77. Antara acara yang menarik ialah perayaan panji-panji. Kita akan mengarak 4 panji-panji juga dalam TRM pada tarikh tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, sambutan ulang tahun ke-77 kali ini juga akan berkisar ke atas cara bagaimana kita boleh memasyarakatkan Tentera Laut Diraja Malaysia. Putih yang mengatakan tadi, jadi supaya kita dapat lebih merapati rakyat jelata, kita akan memberi peluang rakyat dan penduduk setempat untuk melakukan lautan ke pengkalan-pengkalan. Saya masih ingat ketika di Jom Heboh di pengkalan TLDN, operasi menyelamat yang saya rasa ramai pertama kali menyaksikan. Ini satu perkembangan yang sangat bagus. Dan Tan Sri, tadi saya tidak sabar untuk bercerita berkaitan dengan kejayaan TLDN, usia yang panjang, dan kita pun nampaknya semakin dikenali di peringkat dunia dengan pencapaian yang begitu besar sekali. Kita dapat Tan Sri perjelaskan. Terima kasih Fitri. Dalam aspek kejayaan, banyak kejayaan yang telah dicapai. Dan saya tidak bertujuan untuk mengangkat diri dan bangku sendiri, tapi cukup untuk mengimbas kembali dan juga berkongsi bersama dengan rakyat jelata Malaysia ini beberapa kejayaan yang telah kita capai. Di antara kejayaan yang sangat menarik yang telah dicapai oleh TLDN ialah kejayaan pelaksanaan Op Fajar yang telah banyak
menyelamatkan bukan saja kapal-kapal milik negara tapi kapal-kapal asing daripada dua negara yang telah diselamatkan, negara India dan juga negara China. Ya, kita pernah menyelamatkan kedua-dua kapal tersebut dalam tahun 2009. Dan kejadian yang paling menarik lagi ialah kejadian kita mengoperasikan dua aset strategik negara, iaitu kapal selam KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tunku Azhar. Walaupun ramai yang mengatakan bahawa kapal selam tidak boleh berlayar, saya ingin menegaskan di sini. Saya ingin mengambil peluang dan kesempatan ini untuk maklumkan kepada semua rakyat jelata bahawa TRM akan menentukan tahap kesiagaan kedua-dua kapal selam negara, iaitu aset strategik negara, dalam keadaan siap siaga yang tinggi. Dan saya ingin maklumkan bahawa kedua-duanya sedang beroperasi di Laut Cina Selatan dan dalam keadaan yang bersedia untuk melaksanakan operasi-operasi berikutnya. Jadi mereka, kedua-dua kapal selam tersebut dalam keadaan baik, siap sedia dan siaga dan kesiagaan yang tinggi. Ya, sesuai dengan saya percaya tema tahun ini yang diwarkan ialah warga didahulukan, kesiagaan diutamakan untuk tempat kali. Dan saya rasa lebih manis di mana Lumut telah pun disyarah sebagai bandar tentera laut, saya rasa yang terbaru di dunia. Jadi macam mana melihat perkembangan TADM, dan juga saya melihat bahawa berbagai usaha dilakukan untuk menaikkan martabatnya, di mana peluang-peluang kepada warga juga diberikan untuk mereka memajukan diri dalam bidang akademik, supaya kita melihat cabaran ketika awal penubuhan sehingga sekarang ini usia 77 tahun sentiasa berbeza. Cabaran yang lalu itu sentiasa memberikan kekuatan kepada TADM untuk bergerak maju. Terima kasih. Dan soalan pertama ialah tentang aktiviti sambutan ulang tahun kedua pengisytiharan Lumut sebagai bandar tentera laut. Kita akan melakukan sambutan kecil pada sedangnya pada hari ini, pada hari ini 22 bulan, dan akan berlautan hingga hari sehingga 25 bulan. Jadi acara yang akan dilaksanakan adalah satu, kita akan membuat pameran, kita akan mengadakan beberapa persembahan, dan juga kita akan membuka pengkalan tiada untuk lautan. Dan juga dalam kesempatan ini kita akan membuat muka empat pengkalan kita untuk dilawat oleh masyarakat setempat. Jadi ini sesuai dengan hasrat kita untuk memasyarakatkan tentera laut pada Malaysia. Dan soalan kedua tentang apakah usaha TADM untuk meningkatkan tahap menaik taraf sumber manusia tentera laut dan Malaysia. Banyak cara. Satu ialah kita akan tentukan bahawa mereka akan terus dilatih dalam skill dan trade masing-masing. Kedua, kita akan juga meningkatkan tahap pencapaian akademik mereka. Banyak cara. Salah satu saja ialah program K-Force yang dilaksanakan setiap tahun, memberi peluang pada warga tentera laut dan Malaysia bukan saja di kalangan pegawai, malah dan pakar untuk meningkatkan tahap akademik mereka. Kedua, kita ada juga program pengajian jarak jauh dan juga dibuka kepada semua warga tentera laut. Saya berharap dengan peningkatan tahap akademik warga tentera laut dan Malaysia, mereka dalam keadaan bersemangat tinggi untuk terus mencurahkan khidmat bakti pada tentera laut dan Malaysia. Ya, dan juga untuk negara kita cintai. Tapi masa kita agak singkat untuk pertemuan kali ini, tapi saya percaya bahawa Tansi sangat bersemangat untuk kita laungkan slogan yang saya sebutkan tadi, warga didahulukan dan juga kesiagaan telah pun diutamakan, yang pastinya akan menaik taraf lagi martabat TADM sebagai penjaga samudra raya negara. Yang setiap lagu temanya Tansi? Lagu samudra raya. Samudra raya. Lagu popular, sangat popular. Jadi kita berharap TV3 dan TV-TV yang lain akan menyiarkan lagu tersebut sebagai untuk insyaAllah esok ini adalah tiga pemeran istimewa. Ya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucap selamat menyambut hari ulang tahun ke-77 kepada seluruh warga tentera laut dari Malaysia. Dan saya berharap mereka akan meningkatkan semangat untuk terus berkhidmat dengan cemerlang demi kecemerlangan tentera laut dari Malaysia. Dan juga saya juga ingatkan pada rakyat Malaysia untuk terus memberi penumpuan kepada
satu tayangan istimewa bagi majalah tiga, yaitu apa ni? Eksklusif sama sejam. Ya, eksklusif sama satu jam dengan pelaksanaan Op Fajar. Ya. Dan juga setiap sekali berkenaan dengan aktiviti apa ni? Aktiviti penyelamat MT Bungular. Jadi saya berharap dengan penayangan tersebut akan memberi satu gambaran yang baik berkenaan menerlahkan reputasi TLDM tentang operasi yang hebat itu. Terima kasih tinggi-tingginya untuk Laksamana Tan Sri Abdul Aziz Jaafar, Panglima Tentera Laut, yang berkongsi pengalaman dengan kita dan juga merencanakan sesuatu yang penting untuk agenda TLDM mengorak maju di samudra luas cabaran untuk sama ini. Terima kasih untuk Tan Sri. Terima kasih.